Dan kepada Bapak Taufik Ismail beserta dengan istri tercinta, selamat datang Bapak. Selamat datang kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dr. Widya Suti MKM. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Firmansyah MPD. Para kepala perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta. Dan pastinya para hadirin yang kami hormati. Mengawali acara pada hari ini, tentunya kita akan memberikan penghormatan tertinggi terlebih dahulu kepada negara kita Republik Indonesia dengan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Novi Yulia. Kepada Novi Yulia, kami persilakan. Kami hormati, tentunya sebelum memulai rangkaian acara kegiatan Malam Anugerah Piala HP Yasin 2023, mari kita awali kegiatan ini dengan bersama-sama kita membaca doa. Pembaca doa akan dipimpin oleh Bapak Tiano Wisnu. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membacakan doa dengan cara Islam. Bagi pemeluk agama lain, dipersilakan berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'al ahwali wal afad wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'al sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'al khairati fil hayati wa 'ala mamat
innaka sami'un qarib mujibu da'wati al-qadil hajah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu sehingga kita dapat berkumpul dalam malam anugerah Piala Habiasi. Ya Allah, Ya Alim, hadiahkan pintu-pintu pemahaman agar kami dapat terus berkarya dengan wawasan kami, berkreasi dengan imajinasi kami, berkembang dengan gubahan kami, sehingga akan muncul karya tama dan hakarya dari diri kami. Bimbinglah kami agar acara ini tidak sekadar seremoni, namun dapat menghasilkan rentetan karya yang indah, komposisi yang bermelodi, serta goresan yang bermakna. Ya Allah, Ya Rahim, hindarkanlah bangsa kami dari bencana dan malapetaka, agar kami dapat meneruskan pembangunan bangsa kami demi mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Sejahtera lahir dan batin yang selalu berada dalam naungan ridho dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Ghafar, ampunlah dosa dan saran kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Hanya kepada Engkau kami bersimpuh dan memohon ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah membaca doa bersama dan pasti kita berharap bahwa acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Untuk acara selanjutnya dengan hormat kami akan mengundang Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Firmansyah MPD untuk menyampaikan laporannya. Kepada Bapak Firmansyah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya harus sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biar suaranya agak gemuruh, semangat semuanya. Yang saya hormati Ibu Asisten Kesehatan Rakyat Sekda Provinsi Jakarta, Ibu Widya Suti, yang saya hormati Bapak Taufik Ismail dan Ibu, para kepala perangkat daerah yang hadir atau yang mewakili, para direktur BUMD yang mewakili, para penyair, seniman, dan sastrawan beserta para keluarga, para finalis dan penerima anugerah Piala Habiasin tahun 2023 dan seluruh hadirin yang berbahagia. Izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan Piala Habiasin tahun 2023. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki tugas salah satunya menyelenggarakan forum penciptaan karya sastra dan sastrawan baru. Oleh karena itu, kegiatan sayembara semacam ini menjadikan sangat baik untuk dilaksanakan. Hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan Piala Habiasin merupakan perlombaan rutin yang diselenggarakan oleh Unit Pengelola Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumentasi Sastra Habiasin sejak diserahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. PDS Habiasin terus berupaya untuk mengembangkan koleksi kesastraan
dan penciptaan karya sastra baru serta sastrawan baru dengan semangat Habe Yasin yang terus gigih mendokumentasikan karya sastra di Indonesia. Kami terus berupaya dalam mengoptimalisasikan potensi penciptaan sastrawan baru. Sejak dikelola oleh pemerintah Provinsi Jakarta melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, pusat dokumentasi sastra Habe Yasin terus berbenah dan berkembang. Saat ini kami sedang melakukan upaya penyelamatan terhadap koleksi dan dokumentasi yang disimpan di pusat dokumentasi sastra Habe Yasin. Di antaranya melakukan digitalisasi, preservasi, konservasi, serta upaya penelitian serta pelestarian koleksi, mulai dari naskah tulisan tangan, naskah ketikan, naskah kuno, naskah sastra etnik Nusantara, dan koleksi khusus kejakartaan. Bersama dengan Perpustakaan Jakarta, saat ini terus berupaya melayani masyarakat untuk memaksimalkan fasilitas yang kami sediakan. Kegiatan Piala Habe Yasin telah dilaksanakan mulai bulan Agustus hingga berakhir pada malam hari ini. Berdasarkan pendaftaran lomba, terdapat 300 peserta baca puisi tingkat nasional, 187 peserta karya cipta esai sastra tingkat nasional, dan 35 peserta musikalisasi puisi SMA dan sederajat tingkat Provinsi DKI Jakarta. Seluruh kategori lomba telah dilakukan penilaian secara profesional oleh para dewan juri yang hasilnya akan diumumkan pada kesempatan kali ini. Selain itu, akan diberikan apresiasi kepada tokoh sastrawan senior kita, yaitu Bapak Taufik Ismail, atas jasa dan perannya dalam perkembangan sastra di Indonesia, sehingga dapat menambah warna bagi berlangsungnya sastra di Indonesia. Dengan gigihan beliau sekarang sudah berusia 88 tahun. Bagi anak muda, ini suatu hal yang menjadi panutan bagi kita untuk perkembangan sastra ke depan. Saya ucapkan terima kasih kepada para dewan juri yang telah melakukan seleksi dan penilaian yang ketat terhadap karya-karya para peserta. Jika melihat data pada tahun sebelumnya, jumlah peserta lomba Piala Habe Yasin tahun ini mengalami peningkatan. Oleh karena itu, profesionalitas dewan juri perlu diapresiasi, karena dengan menyelesaikan penilaian dan seleksi ini, saya ucapkan terima kasih juga kepada para penerima anugerah yang akan diumumkan pada malam puncak Piala Habe Yasin saat ini. Saya mengaturkan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan seluruh rangkaian lomba, mulai dari pendaftaran, seleksi, final, sampai dengan malam anugerah ini, banyak terjadi kekurangan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, saya berharap kepada seluruh peserta dan hadirin untuk dapat menikmati kegiatan hingga di akhir nanti. Saya mohon kepada Ibu Asisten untuk berkenan memberikan sambutan dan arahan sebagai bentuk apresiasi kepada penerima anugerah, yaitu Bapak Taufik Ismail. Demikian kami sampaikan laporan kami. Terima kasih. Bilahi taufik dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum turun panggung, boleh gak saya baca puisi? Tapi baru belajar ini. Saya bacakan puisi karya Bapak Taufik Ismail dengan judul Adakah Suara Cemara. Buat Adi, adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah melintas sepintas gemercik dedaunan lepas? Deretan bukit-bukit biru menyeru lagu itu. Gugusan mega, lalah hiasan kencana. Adakah suara cemara
Berzing menderu padamu. Adakah lautan ladang jagung mengumbang suara itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Firman Syah atas laporannya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya dengan hormat kami mengundang Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dr. Widyastuti MKM untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu Widyastuti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Rasanya sesuatu mimpi bagi saya berdiri di sini di tengah para seniman yang luar biasa. Tepuk tangan untuk para seniman yang telah mendedikasikan semua hidupnya untuk kemajuan sastra Indonesia. Yang kami banggakan, kami cintai, Bapak Taufik Ismail beserta Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, Sohibul Bait, para kepala dinas maupun BUMD atau yang mewakili, para penyair, seniman dan sastrawan beserta keluarga, para pimpinan lembaga, organisasi, komunitas, pegiat literasi dan sastra, serta para finalis dan para penerima anugerah Piala Habib Yasin tahun 2023 dan Bapak Ibu adik-adik hadirin sekalian yang berbahagia pada malam hari ini. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bersama dapat menghadiri malam anugerah Piala Habib Yasin tahun 2023 dengan penuh sukacita. Penyelenggaraan lomba Piala Habib Yasin ini tentu memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan kesusastraan yang tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di Indonesia. Berbicara tentang Piala Habib Yasin tentu mengingatkan kita akan sosok legenda. Beliau adalah seorang sastrawan, kritikus, redaktur terkemuka yang berpengaruh bukan hanya di Indonesia, bahkan di mancanegara. Berkat kegigihan dan ketekunan beliau, hingga saat ini di komplek Taman Ismail Marzuki ini berdiri sebuah pusat dokumentasi sastra tertua dan terlengkap di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Tepuk tangan dan apresiasi luar biasa kepada beliau. Kita semua patut bersyukur dan berterima kasih yang tidak terhingga atas semua karya-karya beliau dan jasa beliau. Hadirin yang terhormat, tadi Pak Ketua Panitia, Kepala Dinas Dispusdik telah menyampaikan bahwa pada malam hari ini Pemprov DKI Jakarta juga memberikan apresiasi atas dedikasi kontribusi ikhlasnya untuk telah menjaga pusat dokumentasi sastra Habib Yasin kepada yang kami banggakan Bapak Taufik Ismail. Kalau tadi Pak Kadis membaca puisi karya beliau, izinkan saya sedikit mencuplik meskipun saya bukan pembaca puisi. Izinkan, jadi kalau nanti kurang bagus mohon dimaklumi. Kembalikan Indonesia kepadaku. Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam.
dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa. Hari depan Indonesia adalah Pulau Jawa yang tenggelam karena 100 juta penduduknya. Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 volt, sebagian berwarna putih dan sebagian hitam yang menyala bergantian. Kembalikan Indonesia padaku. Taufik Ismail, Paris, 1971. Hadirin yang berbahagia, momentum yang sangat baik ini saya menitipkan kepada Pak Kadis Perpustakaan dan Kearsipan untuk bisa menjaga komunitas sastra Jakarta Indonesia untuk terus berkiprah, terus bernyala, memancarkan semangat dan karyanya sampai ke ujung dunia. Dan kami berharap melalui berbagai ajang yang tentu penuh makna dan kreativitas dan inovasi, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai segmen, termasuk Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang pada malam hari hadir di acara ini. Terakhir, kami berharap bahwa melalui acara ini Pemprov DKI Jakarta terus bisa memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan sastra Indonesia. Selayaknya di suatu acara di Jakarta, izinkan saya menutup dengan suatu pantun. Boleh Bapak Ibu ya? Selendang mayang dibeli di pasar seni. Sambil santai di Taman Ismail Marzuki. Selamat datang di Teater Besar Cikini. Di malam Piala HB Yasin yang penuh inspirasi. Satu lagi ya Bapak Ibu. Jadi banci panggung di saya. Malam Minggu nonton pentas seni. Bersama sahabat sambil bercanda ria. Mari maju bersama meningkatkan literasi. Jayalah selalu dunia sastra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widya Stuti. Dipersilakan untuk tetap berada di atas panggung. Ibu, permisi. Dipersilakan untuk tetap berada di atas panggung. Iya, baik. Ibu, acara selanjutnya adalah kita akan menyaksikan bersama-sama Ibu. Ibu akan menyaksikan penganugerahan sastrawan Bapak Taufik Ismail. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Ini merupakan penganugerahan sastrawan yang luar biasa Bapak Taufik Ismail beserta dengan Bapak Dr. Andes Firmansyah FPD selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Ya, luar biasa sekali Bapak Taufik Ismail. Sesaat lagi akan hadir di tengah-tengah kita di atas panggung dan Ibu Widya Stuti akan menyaksikan bagaimana kita akan melihat penganugerahan sastrawan. Langkah demi langkah kita menyaksikan Bapak Taufik Ismail berada di atas panggung untuk menerima penghargaan sastrawan dan yang akan diberikan oleh Bapak Dr. Andes Firmansyah FPD selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Dipersilakan untuk berada di tengah dan dipersilakan kepada Bapak Dr. Andes Firmansyah untuk memberikan uang senilai 25 juta rupiah, trofi dan sertifikat. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ini adalah penghargaan yang luar biasa. Sastrawan kita Bapak Taufik Ismail. Luar biasa sekali sudah berfoto bersama dan tentunya pastinya ada yang akan disampaikan juga oleh Bapak Taufik Ismail. Baik, sudah fotonya. Selanjutnya, Bapak Taufik Ismail pun juga turun akan memberikan buku-buku hasil karya tulisannya ya.
pada pusat dokumen sastra HB Yasin yang secara simbolis akan diterima oleh Bapak Firman Syah. Ya, Pak. Ya. Dan disaksikan oleh Ibu Dr. Widya Suti juga ya. Baik. Terima kasih, berfoto bersama kembali Bapak, silakan. Kita menyaksikan ya, bahwa kedua sosok luar biasa sudah hadir di sini, sudah berfoto bersama. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat ketiga sosok luar biasa yang hadir pada hari ini. Bapak Dr. Anies Firmansyah dan Ibu Widya Suti bisa kembali ke tempat duduk ya. Karena sesaat lagi tentunya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Bapak Taufik Ismail. Kepadanya kami persilakan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Taufik Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, saya jadi teringat, saya jadi terkenang awal berdirinya tim ini pada tahun 68. PDS HB Yasin mendapat satu ruangan di samping gedung planetarium. Pak HB Yasin sebagai dosen sastra UI di Rawamangun, waktu itu UI masih di Rawamangun, setiap hari juga datang ke tim. Jalan kaki dari rumahnya di daerah Tanah Tinggi sambil bergumam menghafal surah Al-Hadid dan surah Al-Quran lainnya, berjalan kaki sambil menenteng tas. Gubernur Ali Sadikin tahu Pak Yasin jalan kaki ke kantor, maka dia dihadiahi oleh Bang Ali sebuah mobil sedan baru. Pak Yasin kemudian latihan menyetir sampai dapat driver's license. Sampai dapat surat izin mengemudi. Sebagai pakar sastra, beliau mencatat dengan cermat kreatif sastrawan dalam berkarya, sehingga arsip sastra beliau menjadi khazanah kekayaan Indonesia yang luar biasa dalam kelengkapannya. Alhamdulillah. 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 Pak Yasin, kami bersyukur kehadirat ilahi dan berterima kasih pada Pak Yasin atas jerih payah Bapak selama ini kepada sastra Indonesia kita. Terima kasih. Saya sampaikan pada pengelola PDS HB Yasin yang pada malam hari ini memberikan penghargaan HB Yasin kepada saya. Terima kasih saya juga kepada Pemda DKI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 31 Oktober 2023. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta berbatas cakrawala. Penggalan bait tersebut adalah buah karya Taufik Ismail, seorang sastrawan angkatan 66. Karyanya seringkali mencerminkan perasaan dan pemikiran yang mendalam tentang berbagai aspek kehidupan, politik, dan budaya. Pengaruhnya dalam dunia sastra Indonesia sangat besar. Beliau dihormati sebagai salah satu penyair terkemuka dalam sejarah sastra Indonesia. Tidak hanya berprestasi dalam dunia sastra, Taufik juga mengabdikan dirinya dalam meningkatkan minat literasi di Indonesia. Melalui gerakan Siswa Bertanya, Sastrawan Bicara atau SBSB dan majalah Sastra Horizon, beliau telah menginspirasi generasi muda. Penghargaan terbaru yang beliau terima yaitu pada Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2022. Menteri Hukum dan HAM, Yasona H. Lawli, memberikan penghargaan Lifetime Achievement kepada Taufik Ismail atas dedikasi luar biasanya dalam memajukan sastra dan literasi. Dalam perjalanan panjang sastra Indonesia, Taufik Ismail menjadi cahaya yang tak pernah pudar. Karya-karyanya adalah tonggak bersejarah yang akan terus mengilhami generasi-generasi mendatang. Dengan penuh rasa hormat, kami memberikan apresiasi dan anugerah ini kepada sang sastrawan legendaris, Taufik Ismail. Hadirin yang kami hormati, kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak Taufik Ismail. Kita boleh sambil berdiri dan beri tepuk tangan kepada beliau. Boleh kita berdiri dan bertepuk tangan kepada Bapak Taufik Ismail. Baik, luar biasa sekali karya-karya Bapak Taufik Ismail, menginspirasi kita semua. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan pembacaan puisi oleh Perry Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, PDS HB Yasin adalah dokumentasi jiwa rakyat Indonesia. Tangan. Saya akan bacakan satu puisi. Saya menyanggit dari Kitab Soro, kitab yang ditulis oleh yang dibicarakan oleh para dewa, aturan wajib yang dibuat para dewa, siapa bertarung dengan siapa, kira-kira begitu. Namun kemudian diinstruksi oleh Kresna. Platform Kitab Soro, bagian pengantar. Sabda dewa bocor deras. Inilah Game of Thrones.
untuk kalian yang doyan intrik perang. Kita berkaca dalam sengketa cilaka atau juara. Kitab kisi-kisi dua pilihan kalian yang diadukan atau kalian yang mengadukan. Wayang berarti rakyat, dalang berarti penguasa, dan penanggap ialah taipan yang ada di belakangnya. Inilah kitab menghadirkan sekaligus memusnahkan kitab takdir yang tak berubah hingga kini. Bagian 7, bab orang-orang yang terdampak baunya saja, semisal narasi sawit dan tanah untuk rakyat. Jauh sebelum tragedi Kurusetra, ketika Pandawa terusir dari Hastinapura, kemudian Pandawa membabat hutan belantara untuk membangun istananya. Siapakah yang cilaka di sana? Ya, mereka yang tak tertulis kesuciannya ialah dedemit raksasa yang lebih dulu bermukim di sana, yang terpaksa harus bungkam, bersirah jiwa raga, bahkan tanahnya pun diserahkan juga. Alih-alih Pandawa mensejahterakan raksasa, justru menjadi kuli dan kemudian ditumbalkan di Kurusetra. Atau dalam kata lain, rakyat yang tak tercatatkan dalam sejarah, yang setiap 5 tahun sekali jadi objek lumbung suara, hanya jadi kuli. Atau lebih edannya lagi, mereka tersingkir dari tanah wilayahnya sendiri demi kemanfaatan, demi kesejahteraan, demi negara makmur, loh jinawi. Ya, semisal sawit untuk bla 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 lapangan kerja, rakyat pekerja justru cilaka, tak memiliki apa-apa, bahkan untuk anak cucunya. Takdir penguasa tidak lebih dari kepanjangan pengusaha yang mempertaruhkan uang, sedang takdir cilaka selalu untuk rakyat jelata. Hidup tanah untuk Pandawa, tanah yang diambil penguasa untuk para pengusaha. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali, dan acara selanjutnya mari kita saksikan bersama penampilan musikalisasi puisi oleh Rada Gaudiamo dan Jubing Kristianto.
Luar biasa sekali performance-nya tadi sudah kita saksikan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Dan sekarang tibalah kita di saat yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah pengumuman pemenang lomba kategori pertama, yaitu lomba musikalisasi puisi tingkat SMA sederajat Provinsi DKI Jakarta. Kita akan menyaksikan siapakah pemenangnya. Harapan 2, kelompok Sakatisa dari SMAN 31 Jakarta. Dipersilakan untuk para pemenang untuk maju ke depan. Harapan 1, kelompok Lab Suara dari SMAN 62 Jakarta. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Dan selanjutnya, juara ketiga lomba musikalisasi puisi tingkat SMA sederajat Provinsi DKI Jakarta. Juara tiganya siapa? Kelompok Kuatri dari SMA keempat Penabur Jakarta. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan siapakah juara kedua, kelompok Muspus 109 SMAN 109 Jakarta. Dipersilakan untuk ke atas panggung. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan siapakah juara pertama lomba musikalisasi puisi tingkat SMA sederajat Provinsi DKI Jakarta. Siapa? Kelompok Antonium dari SMA 1 Kristoforus 2. Boleh kita beri tepuk tangan ya, meriah untuk pemenang yang luar biasa. Dan tentunya selanjutnya saya akan mengundang ke atas panggung Bapak Jerianto Mesa, perwakilan dari Bank DKI, untuk naik ke atas panggung dan memberikan hadiah. Dipersilakan kepada Bapak Jerianto Mesa untuk ke atas panggung untuk memberikan hadiah berupa trofi, uang tunai, dan sertifikat.
Dan kami juga turut pastinya mengundang juri yang menilai Bapak Jumi Kristianto, Bapak Reda Gaudiamo, dan Bapak Muhammad Octavinus Masyeka. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung untuk para juri, karena nanti akan berfoto bersama. Dipersilakan. Ya, Bapak. Dipersilakan Bapak Jerianto Mensa untuk memberikan hadiahnya. Baik. Dipersilakan untuk memberikan hadiah pertama ke harapan kedua. Dan selanjutnya kita kehadiran juri kita, yaitu Ibu Reda Gaudiamo, Bapak Jumi Kristianto, dan Bapak Muhammad Octavinus Masyeka, dipersilakan untuk naik ke atas panggung untuk turut berfoto bersama dengan pemenang. Boleh kita beri tepuk tangan untuk juara harapan. Silakan, Ibu. Ya, dipersilakan kita kabar foto bersama dengan dewa juri kita yang luar biasa. Baik, dipersilakan. Dipersilakan Ibu untuk di tengah. Bapak dipersilakan bersama. Iya, di tengah ya. Oke, baik. Dipersilakan Bapak Jumi Kristianto, Ibu Reda Gaudiamo, dan Bapak Muhammad Octavinus Masyeka. Dipersilakan untuk berfoto bersama. Baik. 1, 2, 3. Iya. Baik. Terima kasih, kita beri tepuk tangan yang meriah pastinya kepada seluruh pemenang. Dan selanjutnya untuk juara ketiga, kedua, dan pertama dipersilakan untuk diberikan kepada Bapak Jerianto Mensa. Dipersilakan. Ya, foto kembali lagi nanti. Dipersilakan. Ini juara kita tadi kan, juara harapan sudah. Selanjutnya kita akan langsung ke juara kedua ya. Kepada dewa juri kita. Baik, Bapak berfoto kembali. Kita bersama dengan dewa juri kita pada hari ini, Ibu Reda dan Bapak Jumi. Dipersilakan untuk berfoto. Ya, ya, apa juara. Baik. Ya. Bapak silakan berfoto bersama kembali. Berarti ini sekarang kepada seluruh pemenang ya. Baik, sekali lagi dong beri tepuk tangan yang meriah untuk pemenang dari lomba musikalisasi puisi. Luar biasa. Boleh majuan? Mungkin majuan ya, foto kembali biar semuanya jadi tidak ada perbedaan. Ya, silakan berfoto kembali. Ya. Boleh kayaknya gayanya enggak formal-formal banget. Sekarang lebih santai.
Boleh ya. Ada yang mau kasih ujung pialanya dong? Boleh dong sambil dimajuin semua pialanya. Foto bersama ya. Satu, dua, tiga. Yeay, luar biasa sekali. Terima kasih. Dan pastinya bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekali lagi selamat ya kepada pemenang, dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Selamat ya. Yeay. Dan selanjutnya kita akan segera mengumumkan pengumuman pemenang lomba esai. Tepuk tangan ya, beri ya. Lomba Cipta Esai Sastra Tingkat Nasional yang mengusung tema Sastra Indonesia Masa Kini. Di tingkat nasional, finalis terbaik 7 akan dimulai dari finalis terbaik ke-7, Hairul Fikri Firmansyah. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan harapan. Ya, kita akan menyaksikan harapan sastra Indonesia masa kini. Harapan Sarita Rahel Dia Kamelu dari Surabaya. Harapan Tata Dati. Wah, tepuk tangan ya meriah untuk Sarita Rahel Dia Kamelu dari Surabaya. Dan selanjutnya untuk harapan, harapan selanjutnya ya, kita akan melihat dari harapan selanjutnya Nathan Daniel dari Jakarta. Selamat. Juara ketiga, Zen Hai dari Jakarta. Juara ketiga, Lomba Karya Cipta Esai Sastra Nasional, Zen Hai. Dipersilakan untuk pemenang yang sudah dipanggil untuk naik ke atas panggung. Juara kedua, Sofia R.H. Zain dari juara pertamanya siapa? Anton Kurnia dari Tangerang. Silakan untuk naik ke atas panggung. Dan tentunya kami akan mengundang kepada Dewan Juri, kepada Bapak atau Ibu Eka Budianta yang memberikan hadiah, Bapak Suruwasono, Ibu Rini Intama, Bapak Arif Joko Wicaksono, Bapak Kurnia Effendi. Dipersilakan kepada Bapak Eka Budianta yang akan memberikan hadiah kepada seluruh pemenang dari Lomba Esai. Juara kedua dan juara pertama.
berian kepada juara harapan. Iya, luar biasa sekali. Boleh Satil? Iya, agak miring ya Bapak Eka ya, biar terlihat. Iya. Oke, dan selanjutnya kita ke juara ketiga. 2 dan 1 ya. Baik. Bapak Eka akan memberikan kepada juara ketiga. Banyak sekali supporternya ya. Dipersilakan untuk para pemenang dan juga dewan juri dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Seru sekali ya. Antusias sekali dan kita lihat supporternya banyak banget untuk para pemenang kali ini. Dan tentunya sekarang kita akan beranjak ke pengumuman pemenang Lomba Baca Puisi Tingkat Nasional ya. Kita akan saksikan bersama pengumuman Lomba Baca Puisi Tingkat Nasional Finalis Terbaik 7. Dari Jakarta. Finalis terbaik 6, Nana Maulana dari Tasikmalaya. Finalis terbaik 5, Sylvia Dewi dari Cibinong. Saya panggil, dipersilakan untuk menuju ke atas panggung. Dan selanjutnya, finalis terbaik 4, As'adi Rahman dari Sumenep. Finalis terbaik 3, Bodiar Wiswandi dari Tasikmalaya. Finalis terbaik 2, Iis Nurfaiza dari Jakarta. Finalis terbaik 1, Irfa Hakim dari Jakarta. Juara ketiga, Gali R dari Tasikmalaya. Dan selanjutnya juara kedua, Ade Syaputra dari Kalimantan Selatan. Siapakah ini juara pertama? Juara satu, Epo Nawangsa dari Bekasi. Kepada Bapak Dr. Andes Firman Syah MPD untuk memberikan hadiah kepada seluruh pemenang kita pada hari ini. Dan juga kami mengundang para dewan juri, Bapak Jose Rizal Manua, Bapak Peri Sandi Huish, Bapak Iman Soleh, Bapak Imam Ma'arif, dan Deno Kristianti. Dipersilakan.
atas panggung untuk turut menyaksikan pemberian hadiah. Kita bisa melihat bahwa semuanya sudah diberikan hadiah dan diucapkan selamat pastinya kepada pemenang oleh dewan juri kita pada hari ini. Baik, Bapak Dr. Andes Firmansyah. Dipersilakan untuk memberikan hadiah. Coba dari finalis terbaik, Bapak mau? Silakan, dipersilakan juga, Ibu, silakan juga. Turut mewakili ya. Mungkin ada dewan juri yang ingin lagi untuk memberikan hadiah. Nah, seperti yang mau diwakili oleh Bapak saja ya. Baik. Kita akan langsung ke juara. Bapak Dr. Andes Firmansyah dan juga seluruh pemenang, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk baca puisi tingkat nasional. Selamat sekali lagi kepada seluruh pemenang. Sudah? Sekali lagi fotonya lebih ceria, angkat pialanya. Iya, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pemenang. Baik, dipersilakan untuk para pemenang dan juga dewan juri untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya tadi kita sudah melihat ya siapa saja pemenang lomba-lomba pada hari ini. Dan tentunya sekarang kita akan menyaksikan bersama penampilan dari pemenang juara satu lomba baca puisi Erbodo Wangsa dari Bekasi. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Taufik Ismail, sehat dan berbahagia selalu. Salam Menteng Raya 58. Beri Daku Sumba. Taufik Ismail. Di Uzbekistan ada padang terbuka dan berdebu. Aneh. Aku jadi ingat pada umpu. Rinduku pada Sumba adalah rindu padang-padang terbuka di mana matahari membusur api di atas sana. Rinduku pada Sumba adalah rindu peternak perjaka bila mana peluh dan tenaga tanpa dihitung harga. Tanah, rumput, topi rumput, dan jerami bekas rumput, kleneng gentar, ringkik kuda, dan teriakan gembala. Berdirilah di pesisir. Matahari kan terbit dari laut. Dan angin zat asam panas dikipas dari sana. Beridaku sepotong daging bakar. Lenguh kerbau dan sapi malam hari. Beridaku sepucuk gitar. Bossa Nova dan tiga ekor kuda. Beridaku cuaca tropika kering tanpa hujan ratusan hari. Beridaku ranah tanpa pagar, luas tak terkata. Namanya Sumba. Rinduku pada Sumba adalah rindu 1000 ekor kuda yang turun menggemuruh
di kaki bukit, bukit yang jauh. Sementara langit bagai kaum tenunan tangan, gelap coklat tua, dan bola api merah padam membenam di ufuk teduh. Rinduku pada Sumba adalah rindu padang-padang terbuka, di mana matahari bagai bola api, cuaca kering dan ternak melembut. Rinduku pada Sumba adalah rindu 1000 ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit, bukit yang jauh. 1970. Luar biasa sekali, sekali lagi kita beri tepuk tangan dari penampilan juara pertama lomba baca puisi yang luar biasa. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan juara satu lomba musikalisasi puisi kelompok Anturium dari SMA Santo Christopherus. Karena memang ini musikal, jadi pastinya ada persiapan dulu ya untuk akhirnya mereka tampil. Pastinya banyak yang ingin tahu nih latar belakang mereka mengikuti acara pada hari ini. Dan gimana sih perasaannya pada hari ini? Langsung saja nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih kepada pemenang yang sudah hadir ya. Kita akan ngobrol kepada vokalisnya ya, mungkin ya. Mana nih? Yang bisa diganggu yang mana nih? Gimana nih, yang bisa diganggu yang mana nih, bisa ditanya-tanya, boleh dong, ya ini, yang cantik banget ini ya, luar biasa. Gimana nih, akhirnya memutuskan ikutan lomba musikalisasi puisi itu gimana ceritanya? Ceritanya sangat seru, berkesan, terlebih kan aku ini sebenarnya mengikuti lomba musikalisasi puisi tidak hanya untuk hari ini saja alias sekali, tapi sebenarnya udah dari tahun lalu. Bersama itu yang gitaris namanya Kata Deo. Gimana, tepuk tangannya dong teman-teman. Ya sama, ada juga kakak kelas aku yang sekarang udah kuliah di IKJ, Kak Claudia sama Kak Paul. Dan waktu pas ikutan di tahun lalu, menang atau enggak? Jujur aja sih kalah. Tapi ternyata hari ini dibuktikan ya. Berarti turut ini dong, kakak kelasnya juga turut bangga dong ya. Iya. Terus habis itu aku mau nanya lagi, gimana sih, nyangka gak sih akhirnya menang juara pertama terakhir nih? Ini udah siap belum nih? Udah siap kayaknya ya. Ya pokoknya gimana, nyangka gak nih juara pertama? Sejujurnya dari hati aku yang paling dalam, aku gak pernah ngerasain kalau misalnya kita bakal juara satu. Aku malah mikirnya aku juara tiga mungkin, atau ya harapan dua atau harapan satu. Karena memang ini latihannya sangat mepet. Terlebih yang kelas 11, aku sama yang adik kelas 10 itu kan baru pulang super camp sama live-in di Jogja. Jadi juga latihannya gak sampai seminggu sih, cuma beberapa hari. Udah gitu kan kita juga memaksimalkan sama kegiatan belajar kita masing-masing. Jadi ya kebentrok semua sih, tapi ya puji Tuhan hasilnya ya sesuai yang kita harapkan lah ya, memuaskan.
Ya, bahkan melebihi ya, melebihi ekspektasinya. Bahkan kira tadi juara tiga, ternyata akhirnya juara pertama. Berarti usaha tuh ya, tidak mengkhianati hasil. Boleh dong sekali lagi tepuk tangan dong buat kelompok Naturium dari SMA Santo Christopherus. Nah, pasti yang belum pernah melihat, mungkin ada yang belum melihat ya bagaimana performa kalian. Kita beri tepuk tangan yuk untuk kelompok Naturium dari SMA Santo Christopherus. Sampai
Sekali lagi tepuk tangan yang meriah ya buat juara satu lomba musikalisasi puisi yang keren banget ya. Wah, sekarang kita akan ke acara selanjutnya, yaitu kita akan menyaksikan pertunjukan teater tanah air. Tetapi, tunggu dulu. Sebelum itu, saya akan mengundang dulu kepada Bapak Yose Rizal Manoa, ya, ini merupakan founder dari Teater Tanah Air ya, untuk kita bincang-bincang terlebih dahulu nih sebelum akhirnya Teater Tanah Air perform. Selamat malam Bapak, apa kabar? Selamat malam, baik. Senang sekali ya kita kehadiran Bapak Yose Rizal Manoa. Ini Pak, ceritain dong bagaimana awal mulanya Bapak terjun ke dunia teater. Ya sejak tahun 69 saya di teater. Sampai akhirnya gitu ya membuat Teater Tanah Air, gimana tuh ceritanya Pak? Ya, Teater Tanah Air saya dirikan tahun 88. Sampai sekarang 88, berarti sudah sejak dulu ya, sudah hampir 35 tahun lebih ya. Nah itu gimana tuh Pak, pengalamannya gitu, pastinya udah kemana-mana nih. Katanya dengar-dengar pernah sampai ke luar negeri dan ke mancanegara ya. Ya mudah-mudahan Teater Tanah Air pernah menang di Jepang, di Jerman, di Rusia, di India ya. Itu mengikuti lomba. Ya, Festival Teater Anak Sedunia. Festival Teater Anak Sedunia. Ya. Wah, hebat banget. Berarti Bapak yang paling dari segala macam pengalaman Bapak dari tahun 88, mungkin dari 1969 memulai karir terjun di dunia teater, dari 1988 Teater Tanah Air, pengalaman yang paling berkesan dan tidak pernah terlupakan itu ceritain dong Pak. Yang akan datang. Yang paling berkesan. Ya. Yang akan datang berkesan. Di Jerman. Ya, di Jerman. Di Jerman. Anak-anak itu semua tinggal homestay. Ditinggal di keluarga Jerman. Jadi itu luar biasanya. Di negara lain gak bisa. Ya di India pernah juga tinggal di keluarga. Tetapi di Jerman itu dianggap anak sendiri oleh keluarga-keluarga yang ada di kota itu. Jadi satu kota itu pencinta teater. Jadi anak di seluruh dunia diadopsi selama 2 minggu oleh mereka. Iya, homestay ya. Wah, homestay luar biasa ya. Supportnya luar biasa ya dari Jerman itu sendiri. Ya, dari keluarga, itu ya, dari masyarakat, dari pemerintah, dukungannya luar biasa. Sehingga kota tempat festival itu dinamakan kota teater. Oh, keren banget. Sudah sampai kemana-mana. Terus ada pengalaman dengan pemerintahan gitu selain mancanegara di depan presiden mungkin? Ya, Teater Tanah Air pernah diundang oleh Pak Presiden waktu itu, Susilo Bambang Yudhoyono ya, dia ingin nonton. Waktu itu kita juara dunia di Jerman, dia dengar, dia ingin nonton dan dia nonton di Graha Bakti Budaya dulu. Wah, jadi yang pas homestay itu anak-anak itu nggak pas homestay itu di Jerman itu juara dan akhirnya diundang oleh presiden dan perform di depan presiden. Wow. Sekarang kita sesaat lagi akan menyaksikan performance yang luar biasa ini dari Teater Tanah Air yang sudah melanglang buana kemana-mana dan juga pernah perform di hadapan presiden. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Teater Tanah Air. Thank you.
Terima kasih Indonesia. Baik benar hatimu. Semoga percintaan kita dikawatkan kemana-mana. Dan aku akan lebih lekat menciummu. Mencium sisa birahi yang menempel di kakimu. Ambillah terima kasihku Indonesia. Ku ucapkan dari hati yang kanan sebelum selamat tidur. Sebelum aku tiba-tiba merasa malu mengenangmu. Luar biasa, sekali lagi kita beri tepuk tangan ya Maria dong buat Teater Tanah Air. Dan pastinya tidak terasa kita sudah di penghujung acara, tetapi sebelumnya jangan kemana-mana juga karena nanti kita akan melihat performance dari Aldo Entertainment. Dan sebelum aku pamit selaku MC ya yang akan pamit duluan, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada hari ini. Boleh dong tepuk tangan, luar biasa. Dan pastinya jangan kemana-mana. Saya Nabila Rajib pamit undur diri. Tetapi kita akan berlanjut ke sesi bersama dengan Aldo Entertainment. Thank you, selamat malam semuanya. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi. Masih kita akan hibur dari Aldo Entertainment. Kalau bisa nggak pergi, jangan pergi dulu. Kita mau senang-senang bareng. Kita punya beberapa lagu untuk menutup serangkaian acara kita hari ini.